tiga kota yang terkenal dengan kemacetan parah di dunia. 1. Jakarta. Jakarta sering disebut sebagai salah satu kota dengan lalu lintas terburuk di dunia. Kemacetan di sini bisa sangat parah, terutama pada jam sibuk. Faktor-faktor yang berkontribusi, termasuk jumlah kendaraan yang sangat tinggi, infrastruktur jalan yang terbatas, dan minimnya transportasi umum yang efisien. 2. Mumbai. Kota-kota besar di India, seperti Mumbai dan Delhi, terkenal dengan kemacetan lalu lintas yang kronis. Populasi yang besar, pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan urbanisasi telah menyebabkan peningkatan tajam dalam jumlah kendaraan di jalan. Seringkali melampaui kapasitas infrastruktur jalan yang ada. 3. Manila. Manila adalah salah satu kota dengan lalu lintas terburuk di dunia. Sistem jalan yang tidak memadai, kurangnya transportasi umum yang efisien, dan urbanisasi yang cepat telah menyebabkan kemacetan parah. Seringkali, perjalanan yang seharusnya singkat bisa memakan waktu berjam-jam karena kemacetan. Ketiga kota ini menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah kemacetan lalu lintas dan terus mencari solusi. Melalui pengembangan infrastruktur dan peningkatan sistem transportasi umum.